Yang aturan suksemo puniki Majeng Ring Palungguh Gubernur Muda Ning Jagat Bali Saler Majeng Ring Bapak Bupati Jembrana Sampun Mepaico puniki Wan-wan krematorium Ring Pekutatan puniki Dumugi Wan-wan sane kepolehan puniki Presido Mawi Guno Bermanfaat guna Angen Isenin Menekali Masyarakat Ring Kabupaten Jembrana Lanring Sejebang Bali puniki nggih puniki bermanfaat pisan puniki angen meringankan beban umat kan kalau wenten duka puniki nggih dan nawangunan puniki wenten ingin-ingin sane puniki wenten genah nyiramang layon wenten Bali semangen wenten pengaskaran wenten niki genah puniki niki sampun krematoriumnya puniki kan laris wenten Bali angen-angen puniki laksananya dengan tadi upacara sorak utawi mengukur suksemo banget Bapak Gubernur Bapak Bupati Jembrana hingga tuan-tuan ini saya dikasih tugas untuk meresmikan krematorium dengan anggaran BKK Provinsi Bali senilai 8 miliar lebih dan kita sudah saksikan bersama bahwa krematorium ini sangat megah tempatnya juga sangat indah dan saya harapkan juga nanti pelayanan kepada umatnya itu harus juga terbaik gitu. Dan tentu saya sebagai Bupati Jembrana merasa bangga, merasa berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali karena krematorium ini bukan saja untuk kepentingan Desa Pekeraman Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, tetapi untuk seluruh umat ya. Karena kita melihat juga Desa Pekeraman yang mendapat desa adat ini yang mendapatkan krematorium di sini adalah tidak menanggung beban apapun. Dan nanti krematorium ini di tahun 2026 setelah pariwisata itu hidup di Jembrana di pada saat tahun 2026 tahun Jembrana Emas ini akan menjadi tematik pariwisata. Ya, di situ baru akan ada duitnya. Begitu. Boleh di situ. Tetapi untuk sama kramo jangan. Ya, biar mereka jalan saja cukup begitu. Itu pesan saya.